keterampilan al-insan. Alhamdulillah, perjalanan pendampingan sukses ISP 2020 dari pengurus wilayah LP Ma'arif NU Jawa Tengah dari pagi tadi sampai dengan saat ini, alhamdulillah berjalan dengan lancar, baik, dan beberapa masukan yang disampaikan juga sudah dicatat oleh seluruh komponen. Untuk itu di belasan nanti secara berurutan, yang pertama adalah kesimpulan sambutan, kesimpulan dari Bapak Abdul Hamid selaku pengawas pendamping dari LP Ma'arif NU Jawa Tengah. Yang selanjutnya sambutan terima kasih dari Ibu Kepala Madrasah Aliyah Keterampilan Andalusian Gajah, dan ditutup dengan doa nanti diimami oleh Ustaz Misbahur Rasyid. Untuk itu Bapak dan Ibu mohon kalian yang saya hormati, Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati. Alhamdulillah jalanin jam 4 kurang 10 menit sudah selesai Bu. Karena ini kan isinya 2 hari Bu. 2 hari tadi kan mulainya jam 10 ya Pak. Gitu. Jam 10, jadi kalau akreditasi kan 5 jam, berarti 10 jam harusnya, 10 jam durasinya. Tapi pengalaman yang dicoba kemarin katanya 2 hari itu biasanya kurang cukup katanya pengalamannya. Apa mungkin karena belum terbiasa mungkin ibu ini. Jadi kan tergantung karena belum terbiasa mungkin. Ini Bapak Ibu, ya, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah luar biasa bekerja keras ya Bu. Namun biasanya itu memang ada hal-hal yang perlu disempurnakan, gitu Bu. Disempurnakan, misalnya mutu lulusan. Ini rata-rata sudah ada. Rata-rata sudah ada, cuma tinggal menyempurnakan. Misalnya poin 1, tata tertib itu sudah ada, cuma belum ada item penghargaan. Di dalamnya itu sudah ada. Itu kan kalau mungkin kita tidak cek kan kelewatan gitu Bu. Terus yang kedua ini sudah ada, tinggal nanti mendesain ulang berkenaan dengan catatan guru yang berprestasi, berpartisipasi dalam kegiatan ibadah. Kan sudah ada, tinggal mendesain lagi, didesain lagi. Dan apa, kagaman apa saja, sudah ada ya. Terus GPRBI-nya, itu harus ada laporan. Dan laporannya ada deskripsinya. Tidak hanya ya, jangan daftar hati foto nonton, kita yang kurang ilmiah, kita yang rebus kurang ilmiah, ya. Yes. Nomor 4 tadi juga sudah ada, tinggal menyempurnakan di portofolionya dan laporan ekstrakurikuler. Karena ekstrakurikuler banyak perlu pelaporan, juga harus ada deskripsinya, ya. Dan selanjutnya tadi prestasi di bidang lesan dan tulisan tinggal mengelompokkan, masih tercampur tadi antara bakat minat dengan
lesan tulisnya tinggal dikelompokkan saja. Oke, okay, tinggal dikelompokkan saja. Oke. Okay. Nomor 6 yang belum ada itu kegiatan OSIS. Kegiatan OSIS nanti dibuat laporan sama kegiatan di luar kelas, Bu. Perkemah di luar, jarkasi, apa studi banding, outbound pernah ada outbound. Nah, itu di laporan, dibuat laporan. Oke. Okay. Selanjutnya untuk nomor 10 Bapak Ibu, untuk UN sudah ada semuanya, kira. Cuma yang perlu dilengkapi nanti leger nilai yang kelas 12. Tinggal di print ulang, kira Pak. Nanti ya sudah ada itu tinggal print ulang, kira. Tapi yang nomor 11 yang terakhir adalah rekam jejak yang melanjutkan ke perguruan tinggi yang diterima di perguruan tinggi. Rekam jejaknya, nggih. Nah, sudah. Terima kasih untuk yang standar 1 ya, komponen 1 ya. Ini nanti kalau komponennya sudah pulang kan beres tuh. Beres. Sebenarnya belum ada. Karena selanjutnya komponen 2 proses belajaran. Karena komponen 1 itu ada pilihan bobotnya 35%. 30%, ya, 30%. Luar biasa begitu, penentu ya ini. Bagi pundi-pundi nilai. Dan ini kan jangan khawatir. Nanti kalau hadiahnya berupa butir soal, ya paling akeh kok jenenge. Misalnya per butir soal 300.000 berapa? Banyak nanti. Iya, per butir nanti hadiahnya nanti. Mantul. Men sebenarnya 10 aku tadi ya. 13 Pak. Oh, 13 ya. 13. Paling salah aku, Pak. Apa itu? Komponennya apa? Komponen 2 Bapak Ibu proses pembelajaran, nggih. Tadi RPP rata-rata sudah ada. Tadi sepakatannya RPP harus ada media dan apa namanya metode. Bapak Ibu semua, RPP yang merdeka belajar harus ada metode dan media belajar yang cantumkan supaya nanti asesor mudah membacanya. Kalau di langkah-langkah mungkin sudah muncul tapi kurang cetok gitu. Oke. Tinggal LK-LK yang menyertainya dicari itu Bapak Ibu. Oke, LK-LK nya harus LK nya variatif Bu. Seluruh mapel ada ya LK-LK itu. Oke. Tadi yang 13 isi-isi tinggal dicari lagi semuanya isi-isi Bu ya, isi-isi walaupun sampel tapi kan harus yang mantap ya, lebih banyak baik ya Pak. Nah, isi-isinya serta soalnya dicari Bu, dicari. Kalau masih di komputer ya di print. Oke. Selanjutnya analisis tadi mau di apa Pak? Mau di apa? Di desain ulang. Isi-isi. Nah, desain ulang ya, Pak. Oke. Nomor 15 itu guru model. Nanti silakan siapa yang jadi guru model. Yang nomor 16 itu nanti literasi sudah oke. Okay. Ada guru perpus nanti kepala perpus. Bu Suci, kira sudah oke. Okay. Kelas bersih oke, okay. Kira Pak. Nomor 18 hanya kurang yang inventaris sarana dan media Pak. Belum belajar ya? Belum belajar ya, itu harus di inventaris datanya. Oke. Selanjutnya, komponen 3 Dimensi 54 ini Mas. Mutu guru. Oke. Mutu guru RPP intinya sudah ada ya, tinggal dicari. Jadi yang perlu diperbaiki apa Bu? Langkah-langkah. Oke. Jadi nomor 19 ini intinya nanti kalau ada wawancara guru ini bisa menjelaskan cara dan prosedur menyusun RPP yang benar. Tanya. Di luar kepala. Saya cinta Allah. Nomor 20
Tadi yang belum ada form siswa ada, form jawat ada, form kepala tinggal ganti ada. Terus nanti bikin sebuah rangkuman itu hasil ya. Nilai akhir. Nah, ini akhir dan 21 apa Bu? 21. 21 tadi laporan kegiatan diseminasi. Dan refleksi tadi hasil tadi ya. Oke. Nomor 22, oke. 22. Sudah oke. Oke. Bon. Cepat enggak ada, Pak? Nama komponen 4 ini nomor 23. Nomor 23. 23 tadi kan cukup lengkap ya Bapak Ibu, ada semacam-macam tadi ya. Mohon dilengkapi itu Bapak Ibu. Dilengkapi. Apa Bu tadi? Narasi kemudian deskripsi. Ya memang untuk manajemen madrasah ini disempurnakannya itu memerlukan laporan-laporan yang ada deskripsinya. Ada Pak. Jadi ketika misalnya mana program pembimbingan tidak hanya jadwal daftar desa ada deskripsinya. Nama 24 tadi oke Pak ya, tinggal hasil supervisinya direkap ya Pak ya, direkap terus ditindaklanjuti. Dilanjutkan ada 4 tadi ya, apa-apa tadi 4. Ya, pelatihan. Jadi harus bisa Bu, nanti kalau ditanya harus sama. Iya, harus sama. Siap. Nah, Ibu pernah disupervisi kalau berubah penotasi seperti apa? Harus jelaskan Ibu ya. 25 oke Bapak Ibu. 26 ini tadi kerjasama ya Pak. Perlu disempurnakan gini Bu. Sama sama ada komite pelaporannya, ada RT, ya. 27 apa Bu? 27 apa? Kebersihan ya? Kebersihan, ya. Kebersihan dari madrasah. Jadi nanti ada sudut-sudut yang diambil fotonya sedemikian rupa, kesannya itu bersih, Ibu ya. Dan nanti kalau seandainya asesor nanti berkunjung ke sini karena mungkin minta waktu satu hari untuk berkunjung sini Bu. Hanya ingin membuktikan. Nah, kan benar-benar harus bersih dari itu. Oke. Dan siswa harus masuk semua. Ngecek mulut seragam. Oke. Gurune ya kudune ya seperti yang baik. Seragam anyar Pak ya. Nek ini seragamnya apa? Kayak kira. Putih, abu-abu, Kamis, Kamarif, jadi podo itu ya, cuma ID card sama nama. Oh, bonmu gembit ya? Iya, ID card sudah Pak. Sama nama yang kelihatan di luar kudungnya itu. ID card stabil kamu. Nama 28 ini berkenan dengan komite ya Pak ya. Dan komite dilengkapi Bapak Ibu, dan komite 29 ini dilengkapi SOP guru ya Pak. SOP guru ada guru dan tenaga pendidikan ya. Nomor 30 apa Bu? 30 SOP ya. Bagian SOP ya. 31 sarpras ya Bu. Ya, sarpras 32 SOP ya Bu, sama audit internal dan eksternal. Oke. Okay. Nomor 33 laporan lengkap ekstrakurikuler dan prestasinya. 24 tadi Mbak yang Mbak Ina itu yang BK lengkap tinggal mendesain ulang dan mengelompokkan menjadi lengkap layanan pribadi, sosial, akademik dan karir. Gitu. Kalau dulu istilahnya itu belajar Bu, tapi kita ini akademik. Ya, iya. Kalau dulu belajar, sekarang ajari. Gitu. Terus yang ke 35 RKAS dan laporannya. Ajari. RKAS. Ajari. Saya kira itu Bapak. Itu tahun bulanan laporan. Itu Bu baca Umar. Apa yang telah saya sampaikan, jadi nah, ya, memang strategi-strategi ada kurangnya. Jadi mohon
ini nanti kan Bu apa tadi kan pencatat catat semuanya Bu, nah, nanti tinggal dipantau saja, dipantau, dicek kembali gitu ya, dicek kembali untuk kelengkapannya. Jadi, memang di stop up Bapak Ibu kan tidak ada dokumen yang diminta begitu ya. Sudah saya sampaikan Bu Ama, nanti karena daring kelihatannya nanti Alexa harus siap untuk menyediakan Zoom meetingnya, memfasilitasi Zoom meetingnya. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukurillah pada kesempatan sore hari ini kita semuanya telah melaksanakan, telah menyelesaikan tugas kita bersama, tugas kemadrasahan melalui proses perjalanan dari pagi sampai sore hari. Dan kelihatannya Bapak Ibu meskipun terlihat wajahnya lesu tapi semangatnya luar biasa sekali. Yang pertama kami sampaikan kepada beliau Bapak Pengawas sekaligus pendamping sukses akreditasi di Madrasah Al-Azhar kita tercinta ini, ucapan terima kasih dan apresiasi yang luar biasa kita berikan kepada Bapak Haji Abdul Hamid yang telah mendampingi kita dari pagi, telah memberikan begitu banyak ilmunya, bimbingannya, arahannya, motivasinya yang luar biasa sekali. Dan ini memberikan semangat tersendiri buat kita semuanya untuk menuju sukses akreditasi 2020 ini.